Hingga Rabu sore, petugas gabungan masih terus melakukan pemadaman kebakaran lahan gambut di Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran lahan gambut. Terbatasan alat dan susahnya akses jalan untuk menuju lokasi kebakaran menjadi kendala petugas di lapangan untuk memadamkan 80 hektar lahan gambut yang terbakar di Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah sejak Selasa siang. Akhirnya untuk memadamkan api, helikopter yang membawa waterbombing dikerahkan. Sampai saat ini pihak Polsek Sungai Pinyuh masih melakukan penyelidikan penyebab peristiwa kebakaran yang menghanguskan 80 hektar lahan gambut. Efek atau dampak dari kebakaran hutan ini sangat besar, terutama untuk masalah kesehatan. Dan perlu masyarakat ketahui bahwa kami dari kepolisian, Polres Mempawah dan khususnya Polsek Sungai Pinyuh akan melakukan dan memberikan sanksi tegas kepada masyarakat atau oknum yang melakukan pembakaran. Dugaan sementara dan untuk lokasi tadi dan pembakarannya dikarenakan apa sih dan? Kemungkinan dia membakarnya agak kecil, tapi ketika kami berada di lokasi itu angin agak kencang, kemungkinan pengaruh angin juga, jadi sehingga membesar dan ya. Seperti diketahui, sebanyak 80 hektar lahan gambut terbakar di Desa Rasau, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah sejak Selasa siang hingga Rabu siang. Petugas gabungan dari pihak kepolisian, TNI maupun pemerintah setempat terus melakukan pemadaman agar kebakaran lahan tidak menyebar luas. Dari Kabupaten Mempawah, Uun Yuniar, iNews melaporkan.